Ya, ni calon kita. Selamat datang. Ayo tadi. Sama aja. Ayo kita sama-sama. Mungkin mungkin bagi ucapan dulu. Satu lagi. Satu lagi. Bagilah, 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 bagilah sikit. Okay, Agam. Kalau Ustaz Batu Bari ni tengah cakap bagi laluan kepada saya, kan hebat. Ni amat masalah. Lokoh. Belum saya mula tak apa, saya ucapkan tahniah lah kepada Ustaz Batu Bari ni yang dapat nombor satu dalam pemilihan Esko Muda Menua baru ni. Ya, ramai orang tulis ni lah bukti bahawa UMNO ni tak pernah menolak golongan agama, malah memberikan tempat yang cukup tinggi kepada orang agama. Allah, Allah subhanallah. Cuma orang tu tak menang, tak ni menang pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa'afilatul al-muttaqin wa'la'udhuwana illa ala zalimin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. Jadi malam ini tuan-tuan, dua penceramah kita yang hebat ni, yang berbagai Ustaz Batu Bari dan yang berhormat Datuk Haji Osman Abdul dari Parlimen Pilang dan Tuan Bang Umar tu. Ya. Saya hormati saudara saya Bang Umar, Tuan Syongan. Alhamdulillah. Pimpinan UMNO Syongan, rakan-rakan saya daripada UMNO Bahagian, UMNO Keluarga Angkat. Ya. Sudah yang saya hormati tuan-tuan puan-puan dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini. Ini mana-mana pun saya dipesan jangan lupa cakap panjang. Kena jari sudah. Saya ingat gambar-gambar ni pun dah keluar. Ah, inilah gambar saya ni. Saya pun sebenarnya tak pernah jangka dalam satu hari gambar saya ni akan keluar macam ni. Ini semua terdua kerja Allah Ta'ala. Saya jawatan terakhir saya dah pensyarah di Fakulti Sains Kemanusiaan UKSI. Jadi bila saya diminta jadi calon ni, Saya bersetuju dengan hasrat untuk balik berbakti kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya menawarkan diri ini bukanlah kerana pangkat ke apa, tidak. Semata-mata untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Kerana saya ingat inilah satu kesempatan dan peluang yang diberikan kepada saya, mungkin untuk memberikan sedikit sumbangan. Kita sama-sama memajukan kawasan kita, kampung laman kita, anak-anak kita, supaya kita akan mencapai satu taraf hidup, satu kedudukan yang lebih baik di segi ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya nak minta supaya tuan-tuan berilah undi kepada saya yang mewakili UMNO dan Barisan Nasional ini. Kalau saya menang, kemenangan itu bukanlah hak peribadi saya, tetapi inilah kemenangan UMNO dan Barisan Nasional. Kita sebut sebagai tewah lah tu. Nak kata apa lagi tu, pucuk tu. Kita dah tewah banyak kali lah. Kerana kawasan kita ni dah dikuasai oleh PAS, hampir 5 penggal pilihan raya dikuasai oleh Tan Sri Adnan. Kita hormat lah keputusan yang dibuat oleh rakyat semua lima ini yang memberikan kemenangan kepada Ustaz Adnan. Tapi pada kali ini, seperti mana ucap apa kandak Datuk Mukhlis, Menteri Besar kita, kita hijrah lah. Tuan-tuan tak perlu hijrah lah, tuan-tuan memang UMNO pun. Mana balik beritahu ni anak-anak kita, dia balik kita, kawan-kawan kita, anak-anak muda semua. Baiklah kita memberi sokongan kali ini kepada UMNO. Takkan tak boleh kot. Sekali lah saya nak minta, bagilah kepada kita kali ini. Dulu saya ingat mula-mula Cikgu Razak, Ketua Pemuda, dia tewas di sini. Lepas tu Saudara Bahadur, naik Ketua Pemuda, lain lalu pun kalah di sini. Allah yang Arham Tuan Haji Hizel pun kalah. Ketua Pemuda kita, Saudara Basori pun kalah. Lepas tu Ketua Bahagian kita yang berbagai Datuk Suhaimi kalah. Yang paling baru ni timbalan ketua, Tuan Haji Fazilah pun kalah. Takkanlah tuan-tuan pun nak bagi saya mengalami nasib yang sama, sialah lah. Kan?
Menunggu dah. Tidur kat siang kat saya, tengok mai aku pakai kain. Itu pun semalam ada orang kena hang, aku tengok pakai kain pun sengit. Sehari dua ni duduk bincangnya duduk mana dia dah lama ok ayat. Sehari dua ni kain pun sengit. Saya kata sengit tak apa lagi, jangan condek ya. Sengit tak apa lagi, jangan condek. Jadi takkanlah saya merayu tuan-tuan, takkanlah tak kesian kat saya. Saya pun orang sini, kampung saya Titi Batu tu bukan jauh sangat pun. Dan saya pun berazam dan tekad nak balik kerja dengan tuan-tuan, berkhidmat dengan tuan-tuan duduk di sini. Jadi bagilah peluang kepada saya. Setelah yang 4-5 orang kawan-kawan kita tu mungkin tak ada rezeki dia kau. Saya ingat sekali ni rezeki saya kot. Boleh kamu? Jadi akhir kata tuan-tuan tu saya menyuruhlah, bagilah kepada kita. Saya nak cerita pembangunan ke apa itu ni panjang kan. Hari pun kalau tuan-tuan pergi Tansi Muhyiddin cerita benda tu, tak Dato' Mukrim pun benda yang sama. Cuba kesimpulannya ialah kita nak membangunkan Sekalimau, nak membangunkan Kuala Seredau. Kita nak membangunkan anak-anak muda kita. Anak-anak muda tadi ni saya tengok ramai. Kita kena ambil berat pada anak-anak muda ni. Kita kena ada perancangan supaya anak-anak muda kita dirancang, supaya mereka ni dapat membina masa depan yang baik. Inilah anak-anak yang akan mewarisi kehidupan kita pada masa depan. Jadi saya berjanji, saya akan beri perhatian kepada anak-anak muda ni. Sopan anak saya lah. Anak tuan-tuan macam anak saya. Kalau anak tuan-tuan berjaya, macam anak saya berjaya. Saya bukan nak mengangkat jari, anak saya 4 orang dah masuk universiti, dah lulus. Alhamdulillah lah. Walaupun jangan pun belajar kot ni, bukan mengaji di Kuala Lumpur pun. Jadi kita akan buat benda yang sama kepada anak-anak yang lain, supaya inilah antara perjuangan kita mengangkat martabat orang Melayu melalui bidang pendidikan. No? Ha, okey lah saya ingat. Kalau nak bersyarah panjang, ustaz no? Lepas kita menang. Ha. Lepas kita menang, kita bersyarah lain. Jadi kok mana pun tuan-tuan, bagilah peluang kepada saya kali ini. InsyaAllah, saya percaya dengan izin Allah Ta'ala, dengan sokongan dan kerjasama tuan-tuan, rakan-rakan kita, adik-adik kita di sini, insyaAllah. Kejayaan akan bersama dengan kita pada 4 hari bulan, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.